kedua Ramadan. Jadi aku mau ada acara bukber gitu. Hari ini tuh aku nggak kemana-mana karena aktivitasnya di rumah aja. Tadi aku habis make up, private dan lain sebagainya di rumah aja. Nah, sekarang udah sore, aku lagi siap-siap mau ke acara bukber. Jadi guys, jadi aku habis siapin makanan yang aku bawa karena bukbernya kita di rumahnya teman aku, jadi bukan di restoran. Jadi aku bawa ceker sama ikan asin. Sekarang kita mau OTW karena perjalanan itu 1 jam dan sekarang udah mau jam 6. Oh my god. Jadi kalau di Singapura tuh maghribnya jam 7 lebih, jam 6 tuh masih sore banget. Guys, kita udah keluar. Sekarang saat kita jalan ke rumahnya temen aku. Nah, di sini juga banyak orang lagi pada ngabuburit gitu. Mau nyampe. Dan bentar lagi udah mau maghrib. Aduh, telat nih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak pernah absen. Udah pada ngumpul. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi. Hari ini ada kedondong, ya kan? Puasa-puasa kayak gini makan kedondong kayak siapa? Oke, gue buka satu-satu cepetan. Oke. Ini ada nasi, biasalah ya. Ada bahan dendeng, ada steam ikan asin. Cuman namanya steam ikan asin ya enggak begitu menarik lah ya look-nya. Tapi kalau yang suka ikan asin enak ini. Terus ada ceker, bumbu seblak. Ini jangan lupa, risoles, beli nih. Enggak? Beli ya, Lia. Iya kayaknya beli ya. Iya deh, kayaknya beli dia. Nih, serundrengnya Melayu ya. Garis bawahin nanti ya gue di komen. Nah, ini ada cireng. Cireng dan kawan-kawannya yang katanya gagal tapi disediain aja buat kita. Same. Ini ya, cilok. Cilok. Ini apa nih? Noodle. Mie-mian, mie pokoknya. Ini apa nih? Rendang. Kayaknya daun jeruknya masih enggak, ini buat hiasan aja. Oh, pantes. Siapa itu? Bala-bala. Apa nih? Urap. Ini apa? Bistik. Bistik. Kenapa? Ini melenceng dong, tuh khas mana itu? Khas India. Oh, India. Oke. Okay. Itu apa itu? Coba, perata. Barangkali ini ayam panggang. Oh, oke, okay. Ayam panggang. Terus ini ada kerupuk. Bukan, namanya kerupuk sih. Payek. Payek kerbon. Ada air-airannya segala macam. Ada cabai ya kan. Udah deh kebanyakan sih. Ini apa? Sambal kacang deh kayaknya ya. Udah segitu aja. Oh, ini buat inilah. Oh, masih ada, masih ada. Pakai korset. Aja sih. Eh, perubahannya drastis loh ya. Kalian puasa slim down, aing tambah badan. 2 kilo anjir seminggu puasa. Nah. Dulu ya, say, smile semuanya. Lihat ya. Fotonya. Oh my god, enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Oke deh, enggak kelihatan deh, enggak apa-apa deh. Enggak kasih ini. Iya. Lohnya di sini satu cepetan. Oke. Okay. Satu. 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa. Pakai es teh dulu.
sama risol dulu deh ya. Lalu makan. Minum guys, bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya gede banget, setengahnya kemana udah lari ke sini. Kan kita berbuka dulu guys. Let me grab your stuff. Makan guys. Baru masuk air putih, Cok. So, kalau dari tadi udah. Yang rice nami. Hati-hati agak pedas. Ya, that's why. Gak bisa ya. Oh, di sini nih. Ada all spicy. Iya. Kayaknya tuh bakalan jatuh ini. Enggak sih. Ini kamu yang bikin? Katanya ayam panggang apa? Dasar. Gak lihat tuh. Katanya ayam panggang. Makanya gue nanya lo yang bikin. Eh, perasaan tadi ada yang bilang ayam panggang sih. Kak Zed yang bilang ayam panggang. Iya. Boga. Enggak, serius gue ikan puasa. Tim ikan asin. Tim ikan asin. Oh. Ayah, aku mau coba. Kayaknya Sofia puasanya dari jam 6 deh. Enggak, jam 6 pagi, iya. Kita cobain ciloknya. Siapa yang bikin roll ini? Dia mah makannya enak sambil ciloknya. Sambal kacangnya? Alo, tinggal makan doang, jangan dinilai-nilai. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Megel-gel. Itu satu. Ciloknya enak, empuk. Spicy. Ininya? Dari tadi lekam sudah. Sambalnya terlalu kental, cuy. Gue udah bilang di manisan. Ada yang beli kolak. Kata gue mah kurang manis. Kata gue kurang gurih. Memang dan mana minggu manisan ya. Tapi ciloknya enak. Kemarin kepedesan makanya. Cek. Kayaknya lah. Lah jadi orang Melayu approve deh. Rasa ayam aja Melayu banget. Apa ya? Ayam rendangnya Melayu banget. Mana ayamnya? Ayam bubur. Oh, dia enggak boleh tanah. Enggak kebanyakan. Ini aku juga dikit banget tinggal tulangnya. Daging enak. Tuh ada di antara lauk ini. Aku kebanyakan kalau gede-gede banget. Lah nih. Mau. Daging enggak? Iya, daging. Awas kau bukan daging. Ini dari sayap nih. Aku ngambil potongan. Ngambil udah siap. Oh, ini semale banget. Ini male banget kan? Approve kan? Tahu gitu gua bawa ikan asin gua sama lu. Oke, bulan purnama. Jadi orang-orang pada sibuk motoin bulan. Ada yang sibuk makan. Udah habis berapa, Bu? 3 piring. Ratusan gitu ya. Mun di sini di atas kepala. Enggak, itu kehadangan. Kenapa kepala lima doangnya? Oh, tadi mana dia? Jadi mana dia? Kita udah kenyang apa segala macem, kita lagi mau foto-foto tapi emang udah gelap juga sih. Oke, gimana konsepnya seperti itu? Kayak ini ya, kayak anjir. Oh yang nonton anjir, aduh kentot. Udah foto bagus. Udah lagi foto-foto malah ada yang kentut bunyi lagi. Itu mah itu takjil pada keluar lagi tuh. Itu pakai itu aja, pakai tong yang dari itu. Ini. Pakai tong itu. Iya, ngambilnya. Ngambil ininya maksudnya. Pakai tangan aja. Pakai ini loh, begini tuh. Itu maksudnya ada santannya. Berapa biji, Mbak? 1 biji 5.000. Jadi berapa biji? Udah. 1, 2, 3. Sisain buat yang lain loh. Oh, itu mau overdosis nanti dia. Iya, udah. Jangan banyak-banyak. Kan aku sendiri. Enggak apa-apa. Besok satu, sahur satu, buka satu, besoknya lagi. Amat ini pasar apa ini? Pasar ini penjualnya ini keren banget ini. Lo gobel banget sih jadi orang. Jangan ke bawahnya, ke cekernya we. Jangan, ntar lo gagal goyang-goyang pasti dapat semuanya. Lo bilang lo jangan komplain, udah. Ini tetanggaan, jadi tersirat. Jangan begini lagi cuy, tahun depan. Gak ada, gue udah mau bikin anak. Anjir. Dia juga. Gue udah mau PO. Gue udah ngumpulin duit sama dia tuh mau kondangan ke Turki. Oke, karena kita udah pada pack semuanya dan sisa lengkeng.
Jadi kita lagi mukbang lengkeng bareng-bareng. Bukan, bawa ke belakang semua mereka yang beresin. When I check on the... Nanti lo tinggal on. Iya. I check on the Lazada. Waktu tahun lalu tuh Desember ya, waktu gue mau ke KL. Tanggal 22 gue ke KL. 21 dinernya mereka ada di party Christmas. I mean, the quality is not bad. Ya udah habis habis surfing. Oh, sorry. Jadi kesana pergi, gue kan nginep di rumah tante gue kan. Karena emang kita perginya dari Woodlands pagi-pagi ke Lardin. Mereka itu beresin, ada yang nyapu, ada yang mari pulang, marilah pulang, perutku kenyang. Sudahlah kenyang. Alright, jadi kita sekarang mau pulang. Mau beres-beres, besok anak-anak mau sekolah dan lain sebagainya. Jadi vlog kita hari ini di sini aja dulu, guys. Sampai ketemu minggu depan. Oke, okay, bye-bye. Okay, ada apa nih? Jadi ada pemadam kebakaran. Di sini ada dua, di sana ada dua. Mungkin ada sesuatu. Jadi ini tuh ada food court gitu. Biasanya orang Indonesia kalau misalkan pada jalan-jalan di Singapura makannya di sini nih. Terbakar terus.